Kali ini gue mau bikin Oreo cake dengan bahan yang gampang banget. Pertama, kalian siapin dulu Oreo, kemudian pisahin antara krim dan juga biskuitnya. Setelah udah terpisah semuanya, sekarang kalian ambil bagian biskuitnya. Kemudian kalian hancurkan, kalau misalnya mau lebih cepat, kalian bisa menggunakan blender. Kemudian tambahin setengah sendok baking powder, 120 ml susu full cream, dan yang terakhir masukin krimnya Oreo, dan diaduk sampai semuanya larut. Kemudian siapin rice cooker yang diolesi mentega, kalau ada kertas roti lebih baik. Tuang semua adonan ke dalam rice cooker, dan ini dimasak sekitar 40 menit sampai 45 menit ya. Setelah Oreo cake-nya udah jadi, sekarang kita coba buat coklat ganache. Pertama siapin 60 ml susu yang udah dipanaskan. Setelah itu matikan kompor dan masukin 120 gram coklat batang. Dan ini diaduk-aduk terus sampai coklatnya meleleh ya. Setelah coklatnya udah cair, sekarang kita masukin setengah sendok margarin. Dan ini diaduk-aduk terus lebih lama, nggak apa-apa, biar coklatnya lebih mengkilap. Setelah itu tuangin coklat ganache di atas Oreo cake. Ini dituanginnya secukupnya aja. Kemudian diratakan menggunakan pisau. Setelah itu kalian bisa menambahkan rek. Selain memberikan tampilan lebih indah, ini juga... Setelah itu udah jadi deh. Nah, ini bahannya tuh mudah banget. Dan ini juga Oreo cake-nya lembut banget dan cocok banget buat kalian yang pengen bikin kue ulang tahun di rumah. Selamat mencoba!